semuanya, kembali lagi ke YouTube channel aku, Tita Muser. Jadi di video kali ini aku mau nge-reviewin suatu produk yang best seller banget. Ya ini produknya dari Malaysia yang halal, natural, dan teruji. Nah langsung aja, ini dia produknya, Safi. Nah jadi di sini aku hanya nge-review satu aja karena aku emang baru coba satu ini sih. Dan dia itu benar-benar yang wow, amazing, sebagus itu dan bikin glowing gitu loh. Jadi ini adalah Safi HD 5 Gold Water Essence. Keren ya, dia itu kayak gold gitu, kayak emas gitu. Di sini aku pakai yang isinya itu 30 ml. Ini aku beli yang kecil dulu karena aku kan baru coba ya kan. Jadi seperti ini packagingnya. Dia benar-benar yang mewah banget menurut aku ya. Jadi sekarang aku mau bacain klaim yang ada dari boxnya. Jadi dia itu mengandung double efek kombinasi gold extract dan seal protein yang membantu untuk memelihara struktur kulit dan merawat keremajaan kulit dengan optimal. Diperkaya dengan biohyaluronik yang mampu mempertahankan kelembapan sepanjang hari agar kulit terasa lebih halus dan lembut, serta mempersiapkan kulit untuk menerima skincare selanjutnya. Menggunakan seri produk ini dapat membantu menyamarkan penampakan tanda penuaan di wajah, menjaga kelembapan kulit, membuatnya terasa lebih lembut dan cerah bercahaya. Nah yang terpenting nih, yaitu mengandung gold extract, mengandung trace mineral yang memelihara tekstur kulit tetap terasa elastis dan halus, serta membantu menyamarkan penampakan kerikut dan garis-garis halus. Wow, ini yang banget ini. Selanjutnya dia mengandung protein sutra, yaitu mengandung 18 jenis amino acid yang membantu melindungi kulit, baik untuk memelihara kelembapan dan kehalusan kulit agar wajah terasa lebih lembut, dan biohyaluronik yang membantu meningkatkan kemampuan kulit untuk menjaga kelembapannya pada tingkat optimal. Ya yang pada intinya ya ini berfungsi untuk melembabkan kulit secara ekstrak, dan yang terpenting dia itu ada kandungan dari gold dan sutra. Yang kalian tahu sendiri emas sutra itu mahal semua ya kan. Ini benar-benar yang dia itu komposisi mahal sih menurut aku. Nah untuk cara pakainya sendiri, usapkan pada wajah dan leher, pijat lembut dengan gerakan memutar. Gunakan rangkaian produk Safi HD 5 lainnya untuk hasil yang optimal. Jadi seperti ini, aku udah pernah coba sih, tapi aku masukin ke box lagi biar buat ala-ala gitu lah. Tapi sebenarnya aku udah pernah coba dan dia itu benar-benar bisa bikin aku itu glowing. Benar-benar yang aku bikin, aku pakai dia itu sebagai kayak primer gitu. Dan apa reaksi teman-teman aku? Wow, makeup kamu bagus banget, glowing pada saat itu ya. Terus sekarang aku ingin coba lagi deh, aku tunjukin ke kalian. Dan nantinya akan aku update gimana sih tingkat keglowingnya si Safi ini. Itu kayak ada partikel-partikel. Ini partikel apa sih? Partikel sutra apa gold? Ya mungkin ini partikel sutra dan gold ya, kayak ada. Tuh bagus banget, keren. Untuk tempatnya sendiri seperti ini ya. Sekarang aku mau langsung pakai aja sih. Oh iya, pastikan tangan kamu bersih ya. Kan sayang tuh, ini produknya udah produk yang benar-benar mahal banget, tapi tangan kamu gak bersih. Untuk teksturnya sendiri dia itu lebih kayak sedikit kental, jadi jatuhnya itu kayak serum, cuman ini bukan serum. Dan yang perlu digarisbawahi adalah essence ini tuh best seller di counter Safi. Bener-bener yang bagus banget. Aku aja tuh langsung jatuh cinta pada pemakaian pertama.
Nah, jadi ini tadi aku pakainya lumayan banyak karena di sini aku ingin nge-review yang si Safi ini kan. Sebenarnya niatnya aku mau pakai tambahin pakai moisturizer atau mungkin sunscreen, tapi di sini kan aku punya produk Safi cuma yang ini doang ya kan. Jadi ya terpaksa aku harus pakai yang lebih banyak supaya dia lebih ekstra ngelembab pinknya. Dan sekarang aku mau langsung pakai foundation dan seterusnya. Nanti aku akan kembali lagi. Oh, jangan kemana-mana, ini dia videonya. Nah, jadi sekarang udah selesai make up. Nanti aku akan langsung kasih lihat hasilnya ke teman-teman. So, tetap stay di video aku ya. Sampai di sini video dari aku. Jangan lupa untuk di-subscribe dulu channel ini dan diaktifkan lonceng pemberitahuannya supaya kalau aku lagi upload video kalian langsung dapat notifikasinya. See you. Jangan lupa tonton video aku yang lain ya.